Hai guys, namaku Angelina Bila, bisa dipanggil Angie dari SMA Negeri 5 Surabaya. Hari ini aku lagi di Versi Cafe di Jalan Kayu di Surabaya nih. Nah, tempatnya kan cozy, instagramable juga, tapi aku hari ini nggak mau nge-review tempat ini. Hari ini aku mau nge-review special package by Naila Ali. Nah, buat kalian yang nggak tahu Naila Ali itu siapa nih? Naila Ali adalah seorang ilustrator kelahiran Jakarta yang juga nyambi jadi penulis buku. Buat kalian yang udah pernah baca, aku yakin kalian udah pernah baca deh buku-buku Naila Ali sebelumnya, kayak misalnya Things and Thoughts I Draw When I Was Bored, terus ada juga Floating in Space, sama Stories of the Rain. Nah, ini bisa diketahui juga perbedaan signifikan dari novel-novel Naila Ali dengan novel-novel dari penulis yang lain. Nah, perbedaan signifikannya ini terletak pada penggunaan ilustrasi watercolor di setiap bukunya. Ilustrasinya kan sangat-sangat lucu dan sangat-sangat eye-catching, apalagi di bagian covernya ini. Jadi kalau kalian misalnya lagi di toko buku terdekat, terus kalian ngelihat ada buku, ada novel yang covernya bahasa Inggris, terus menggunakan ilustrasi watercolor yang lucu banget, udah nyaris pasti itu punyanya Naila Ali. Nah, kelebihan dari Naila Ali ini juga, setiap karyanya itu selalu menggunakan bahasa Inggris. Namun, bahasanya ini sangat-sangat ringan dan sangat-sangat gampang untuk dimengerti. Nah, selain jadi ilustrator dan tulis novel nih, Naila Ali juga punya usaha lain, yakni online shop. Jadi kalau misalnya kalian suka ilustrasi kayak Sunday Kids, nah, kalian pasti suka banget sama karya-karyanya Naila Ali. Karyanya Naila Ali ini kalian bisa dapet dalam bentuk tote bag, atau kaos, atau postcard. Misalnya kalian mau ngasih kado buat pacar atau buat temen, bisa banget order di Instagram _asobi. Nah, setelah kalian tahu nih Naila Ali itu siapa, pasti penasaran kan sama isi special package-nya ini apa aja? Nah, sekarang waktunya unboxing nih. Di dalam special package ini, kita dapet satu amplop. Ada juga puzzle dari Naila Ali. Juga of course lah ada buku Silly Jilly Dailynya. Nah, aku mau buka dulu nih ini amplopnya isinya apa aja. Dalam amplopnya ada surat dari Naila Ali khusus. Ada booklet, juga ada dua postcard yang lucu-lucu banget. Lucu banget kan guys, pasti pingin banget kan punya. First impressionku dari buku Silly Jilly Daily ini, bukunya ini colorful banget, instagramable banget, sangat-sangat lucu dan juga sangat ringan sih guys. Jadi kalau misalnya kalian mau bawa ke kafe atau mau bawa ke sekolah, bacaan yang ringan-ringan buat kalian baca, udah pasti banget ini bisa kalian bawa. Setelah itu kita juga dapat beberapa hal spesial dari buku ini, yakni ada stiker lucu sama ada bookmark nih guys. Di halaman kedua juga ada spesial tanda tangan langsung dari Naila Ali, of course. Di beberapa hal yang pertama nih, yang aku lihat di halaman pertama aja aku udah yakin aku bakal bisa relate sama buku ini. Lihat nih guys, masa bajunya aja udah sama kayak aku. Nah, overall setelah aku baca nih guys, menurutku ya bukunya ini selain sangat colorful juga sangat-sangat instagramable banget nih. Kalian bisa ngepost misalkan kalian mau nyindir gebetan atau misalnya mau sambat, misalnya mau dipost di Instagram story deh. Bisa banget karena warnanya lucu-lucu banget. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat nih, ini se-instagramable apa, se-relatable apa, kalian bisa langsung lihat aja, take a closer look. Nah, setelah aku review nih guys, kalian pasti penasaran kan? Pasti pengen punya langsung kan ini buku-bukunya? Nah, gampang banget nih guys, kebetulan hari ini Zetizen lagi bagi-bagi 2 special package masing-masing untuk satu orang yang beruntung. Caranya gampang banget kok, tinggal komen aja di kolom komentar di bawah ini. Kira-kira konten apa sih yang pengen kalian lihat di channel YouTube Zetizen selanjutnya? Nah, selanjutnya Zetizen akan memilih 2 komentar terbaik untuk menjadi pemenang. Untuk info selengkapnya, kalian bisa cek di description box di bawah ini ya. Thanks for watching, stay tuned!